Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sahabat elektrik semua, saya Syahril dari MS2 Engineering. Apa khabar anda semua? Okay, hari ini saya berkesempatan untuk kongsikan sedikit cara ilmu macam mana kita nak cek bateri dengan menggunakan clamp-on meter. Ya, tuan-tuan, ini clamp-on meter digital brand Unity. Anda juga boleh cek gunakan multimeter. Kalau ni saya tunjukkan macam nak cek. Ni ada mana lah. Laraskan dia ni dekat ni. Jadi kalau yang ada macam gelombang ah, itu untuk arus AC, arus menarik. Kalau yang straight tu, itu DC, bateri. Anda kena select dulu. Tu ada DC dia tulis. Ya. Yeah. Tulis DC. Okey. Mana kalau pakai multimeter ke atau brand, apa guna clinometer, brand lain pun sama. Ni kalau ada gelombang macam ada macam wave kan, itu AC. Kalau ulang balik. Kalau yang straight tu nanti dia tulis ni. Dia DC. Okey, betul kan? Ni brand Unity. Ini saya nak tunjuk dua, satu bateri yang biasa kita guna ni, biasa untuk kat remote ke, remote kipas, remote TV. Satu lagi bateri ni 12 volt. Ni biasa saya guna untuk kat auto gate. Bateri ni boleh charge. Maksudnya supply masuk dekat board, dia akan pergi ke sini dulu. Baru pergi ke kita punya switch ataupun kita punya remote. Sebab biasa sekarang punya auto gate semua pakai DC, dia bukan AC ya. Ni salah satunya dia ni. Dalam board tu ada ni bateri, dia boleh charge. Selain pada bateri ni, ada bateri yang petak tu yang biasa kita guna dekat meter atau kat mana-mana lah, apa torchlight ke, pun kita boleh check. Okay, caranya ni anda akan dapat nampak dua prop ni kan. Kat bateri biasa dia ada positif negatif. Yang hitam ni anda tanci kat negatif, yang merah ni kat positif. Okey, dia akan dapat bacaan ni. Untuk bateri kereta pun boleh ya, tonton. Saya tunjuk ya. Positif kat prop hitam. Anda buat macam ni. Oh, anda touching mana-mana. Touching yang negatif, positif macam ni. Ini positif, ada tanda positif. Boleh cek juga. Ya, tunggu. Terpelik out dah. Okay, dia ada tulis tu. Bila kita touching dia tulis 1.68. Maknanya bateri ni baru lah. Konekon dia 1.5. Memang, tapi kita dapat guna clamp ni 1.6. Okey, maknanya bateri ni okey, dalam keadaan okey sebab bateri ni baru. Okey, ni untuk bateri ni pula sama juga cara dia. Ambil prop yang ni negatif, touching ya. Yang ni pun sama. Ya. Ni touching macam ni ya. Mana bateri, kalau bateri kereta pun boleh ya tuan-tuan. Bateri kereta ke lori, cara sama. Ambil apa? Prop hitam dekat negatif,
Pok merah dekat terus dia. Ini kan dapat dia punya bacaan 12.7. Ah, maknanya bateri ni memang full lah, masih full, masih baru lah. Ni memang baru. Memang bateri ni 12 volt full. Maknanya kalau kurang daripada 12 volt tu maksudnya bateri ni dah kurang dia punya apa? Mungkin dah guna lama kan. Mana anda dah boleh check, dah boleh cari bateri yang lain lah. Okay. Memang bateri ni 12 volt. Jadi anda buat macam ni ya. Touching kat pos negatif, pop negatif. Yang merah ni pop positif. Okey. Anda tu anda akan dapat bacaan. Ya. 12 point lebih. 0.7 lebih kurang itu lah. 12.7 volt. Dia ada tulis tu. V volts. Okey. Untuk bateri-bateri lain pun sama eh. Tuan-tuan cari yang sama. Kalau tuan-tuan tak ada ni apa, kilometer ni, kalau ada multimeter pun cara sama. Ambil dekat simbol tu, dia tulis DC. Tu ada touching je dekat probe. Positif dengan negatif. Tu saja. Okey. Semoga saya punya perkongsian hari ni dapat sikit bantu anda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa anda like, komen dan share. Besok nanti saya tunjukkan macam mana kita nak check kapasitor. Biasa kat rumah kita ada kipas kan. Dalam kipas tu biasa kadang slow lah. Biasa dia ada kapasitor dalam. Macam mana kita nak tahu kapasitor tu okey ke tak. Maknanya kipas, kapasitor, aircon ke, yang ada kapasitor lampu. Nanti saya tunjukkan besok. Okay. Tunggu lah esok. Jangan lupa. Okay. Semoga hari ni punya apa, saya punya perkongsian hari ni bermanfaat kepada anda semua. Jangan lupa like, komen dan share kepada kawan-kawan. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.